dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama halaman pertama di surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pertanyaan: bagaimana langkah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa bertakwa dan kemudian kita mendapatkan rahmat dan istiqomah selalu dalam mengerjakan kebaikan? meninggalkan perbuatan jelek karena dalam perjalanan hidup kita iman dan takwa kadang naik dan kadang turun karena tergoda oleh dunia uang wanita dan kadang terkena dunia yang fana ini Ustaz. terus apa yang kamu tanyakan semua manusia itu mengalami dan godaan macam itu ya maka kalau supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan, seperti yang diarahkan oleh Allah, pilih lingkungan yang baik. Ya, pilih lingkungan yang baik. Sekarang ini mencari lingkungan yang baik juga tidak mudah. Maka terutama saudara-saudara yang ngaji-ngaji ini, jangan hanya ngaji sekali datang sini pulang pergi, gak bentuk kelompok di daerahmu sana. Ya setiap hari itu ada persinggungan ya dengan orang-orang yang baik. Orang tahu tidak mau ngaji, makin jauh dari tuntunan agama. Tiap hari begitu matanya terbuka, yang dipikir dunia saja. Yang dipikir dunia saja. Tidak pernah berpikir untuk sesudah dunia ini. Padahal Allah firmankan kepada kita semua wal tamdun nafsu ma lihat setiap jiwa manusia itu hendaklah mempersiapkan untuk hari besok akhirat hari akhirat itu disiapkan yang hari itu kata Allah yauma la yamfa'u malun wala banun illa man biqalbin salim hari itu harta kekayaan sebuahnya apun yang kami miliki anak cucu banyak berapapun anak cucunya dan jadi manusia semua tidak ada manfaatnya layan fak, tidak ada gunanya punya anak cucu yang banyak dan anaknya jadi manusia semua kan ada orang mengatakan wah naik jadi wong kabeh hartanya banyak itu dia apa namanya tidak ada gunanya ya semua kesenangan yang diberikan oleh Allah di dunia itu sifatnya penipuan mataul hurur kesenangan yang menipu maka jangan dibangga banggakan hanya kesenangan yang menipu tertipu kita di hadapan Allah anak cucu kita nggak bisa bantu apa-apa Harta kekayaan yang kita miliki semua ditinggal. Yang kan bermanfaat apa? Ilaman atau Allah bikolbin salim. Coba dibaca itu surat as-suaroh. Hmm? Ayat 87 atau 78 itu. Hmm? Yauma yang fa'umalun wala banun. Ilaman atau Allah bikolbin salim. Itu kadang tidak diingat yang dicari mata melek dunia terus dunia dunia mau tidur masih memikir lagi urusan dunia kapan kita padahal yang dipersiapkan yang disuruh mempersiapkan oleh Allah itu bekal untuk hidup di akhirat maka perintahnya Allah juga carilah bahagia hidup itu di akhirat jangan hanya bahagia senang di dunia itu sementara sekali dan kesenangan yang kita miliki kesenangan yang menipu. Tidak bisa diharapkan kelangsungannya. Dua dibaca ayatnya. Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u wa la illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, itu kan. Anakmu, hartamu tidak ada gunanya. Ya, yang ada gunanya manfaat nanti menghadap Allah dengan kolbin salim. Hati yang bersih ketika hidupnya di dunia bersih dari syirik. Tauhidnya lurus tidak mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun ya bersih dari nifak bersih dari kibir sombong ya itu semuanya hati yang bersih dari nifak tidak suka bohong menipu hianat itu sifat-sifat munafik itu ya. suka pengingkaran karena kesombongannya dia ada gunanya itu semua. Mata hati yang betul. Yang tunduk patuh kepada Allah. Qalbin Salim itu hati yang ketika hidupnya di dunia tunduk patuh kepada Allah. Nah itu yang akan bermanfaat. Lainnya itu nggak ada gunanya. Kamu punya anak. Apapun pangkatnya di dunia ini nggak ada gunanya. Maka jangan membangga -banggakan anaknya. Jangan membangga-banggakan ayahnya. Jangan membangga-banggakan hartanya Itu kesenangan yang menipu Kata Allah ini bukan kata saya Ya Kata Allah Dalam Surat Al-Hadid ayat 20 itu Ini Semuanya diterangkan oleh Allah Itu bahwa mal hayat dunia Illa mata'ul Gurur Maka Wabtagi fima atakallah Dalal akhirah cari bahagia hidup itu di akhirat. Maka untuk bisa istiqomah di dalam jalan Allah diambilkan ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun baina wattaqullaha la'allakum turhamun takwalah kepada Allah. Supaya kita tetap takwa kita kepada Allah berkumpul dengan orang-orang yang harapan aktivitasnya hidup tuh pagi dan senja maksudnya sepanjang hari itu hanya mengharap ridha Allah di dalam surat al kahfi 28 itu wasbir nafsaka maladina yadauna robbahum bil wal wajah adalah kamu sabar berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya hidup sepanjang hari itu hanya mengharap ridho Allah wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya jangan kamu tidak sabar tidak betah tidak kerasan berkumpul dengan orang-orang baik matanya berpaling hanya tertarik dengan gebyarnya dunia ya kalau sudah dunia menjadi tujuan hatimu lupa mengingat Allah kalau sudah hati mengingat Allah, isinya hanya dipenuhi dunia saja. Akhirnya kamu menjadi orang yang melampaui batas. Ya, kamu menjadi mulai batas. Maka itu Allah arahkan, sabarlah kamu. Berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya hidup itu hanya mengarah perintahnya Allah. Nah itu. Kalau kita sudah tidak suka berkumpul orang-orang yang mengharap ridhonya Allah, yang dibicarakan dunia ya sudah lupa pada Allah akhirnya sampai mengira ayah sabu anna malahu akhladah yang mengira bahwa dunia itu bisa mengekalkan hidupnya tertipu oleh dunia itu ya apalagi halaman 2 brosur nomor eh, hadis nomor 2 Ani Nu'mani bani Bashirin qol Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atu fihim masalul jasad idh istaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma رواه Muslim Dari Nu'man bin Bashir ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang Cinta mencintai serta memadukasi ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis buat Muslim. Pertanyaan, saudara Muslim satu dengan yang lain adalah satu anggota tubuh. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, tetangga saya sudah mengaji dan berhaji. Tetapi selama ini selalu tidak bisa memaafkan kesalahan saya di masa lalu. Padahal sudah halal bihalal, tetapi terakhir ini bila berjumpa ia tidak tegur salam pada saya. Dan apabila sedang berkumpul dengan orang banyak dia bersandiwara berbuat baik pada saya. Tetapi sebenarnya di belakang tetangga saya tidak suka pada saya dan tidak menjawab salam jika diberi salam. Lalu bagaimana menghadapi tetangga yang selalu memusuhi saya itu Ustaz? Itu perasaanmu apa betul terjadi begitu? Masa kalau memusuhi kok isa? Kamu katakan baik dengan kamu, kamu anggap bersantiwara. Aneh kan? Kalau betul terjadi begitu, kamu yang mengamalkan tuntunan itu. Nabi kita mengatakan kalau kamu merasa diputus hubungan dengan saudara tadi, perintahkan oleh Nabi, sil mangkotoak, sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Ambung. Kalau dia ditegur tidak mudiam, kalau perlu didatangi. Apa betul? Kamu tegur, kamu beri salam, tidak mau menjawab, tidak mau menjawab karena memang tidak dengar atau memang tidak mau menjawab, tidak ditanyakan itu, ya. Insya Allah kalau memang betul-betul apa itu kita dekati, kita sambung, ya. saya saya yakin dia akan tersentuh juga hatinya. Butuh apa? Tuh kita dengan manusia tuh kita tidak butuh apa-apa, ya? kita mencari makan sendiri. Kalau sakit dia berupa sendiri, kenapa harus kita berdiam dengan saudaranya? Padahal dalam hadis, dalam brosur juga diterangkan kan, kita haram mendiamkan saudaranya sesama muslim selama berapa hari? Tiga hari itu haram. ya. Jadi kalau haram maka harus dihilangkan. Jangan sampai kita berdiam-diam, ngenengke dalam bahasanya banyak, dengan orang muslim sama muslim kok tiga hari ya tak boleh dosa aram tuh kalau dilanggar dosa maka kalau kamu ingin jadi baik juga kalau kamu murah teman semacam itu ya toh, ditegur aja didatangi disambung persaudaranya disambung siapa yang mau tidak mau yang disambung tidak mau ya orang fasik orang fasik itu tidak mau menyambung Kata Allah, Allah yang uduna mimpati misaki ma bihi ayyu sholat. Jadi orang yang memutus persaudaraan yang oleh Allah untuk menyambung, Kalau diputus lah itu fasik. Gitu. Ya. Jadi kalau betul yang kamu katakan, coba dekati dengan cara baik, ngomong-ngomong cara baik, apalagi itu tetangga, atau, Ya perasaanmu yang begitu kamu diungkapkan. Apa betul ya Kalau kamu saya ketemu di jalan Saya tegur kok enggak mau jawab Tapi kalau di tengah orang-orang banyak Kok kamu bersandiwara Berbuat baik dengan saya Itu jangan-jangan perasaanmu aja GR kamu ya. Saya yakin kalau sama muslim enggak akan seperti itu Apalagi Masih berkaitan dengan hadis tersebut Ketika kita mengajak atau menyampaikan kepada saudara kita kepada Allah dan Rasulnya, malah kita disangka mengoreksi diri orang lain. Dan yang mengatakan itu notabininya adalah kiai atau ustad. Bagaimana sikap kita mensikapi mereka yang menolak ajakan kita dan mengira kita dan mengatakan kita sok pintar dan mengatakan pedomane awae dewi kiwis dan juga mengatakan wong Jawa kakean dalil wali songo wae ora nganggo dalil bagaimana sikap kita Ustaz ya ya meluakui, melu aku iki melu aku Jawa tetap dalil wali songo rasa nganggo dalil malah katanya ada yang mengatakan ya seluruh wali songo itu apal Al Quran kabeh ya boleh ngadani sopo ya tidak tahu saya hafal Quran kabeh tapi kalau berdakwah tidak pernah dalil dari Quran cukup pakai seluku seluku batok ya lah masa kita zaman sekarang kalau betul wali songo seperti itu ya masa kita suruh kembali kepada zaman wali songo wali songo itu kalau betul betul itu itu sudah sangat bagus menanamkan tauhid kepada umat Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang sebelum Islam datang ke sini bangsa kita itu sudah kemasukan agama Hindu kan masuk dulu agama Buddha masuk dulu Islam belum nah mestinya kalau wali songo cara merubah akidah mereka seperti itu jangan terus gitu terus ya kita sebagai penerusnya teruskan kalau wali songo dulu mengajak Islam ya ta? dengan seluku-seluku batok katanya gitu dah atau elah lo wong mati ora ubah itu ta? Iya enggak? Nah nek saiki mbok kandhani wong mati ora ubah wis do Sekarang diajak kembali pada Quran, wong mati iki piye kalau udah mati apa yang dipertanggungjawabkan apa? Kalau mau mati itu apa yang dipersiapkan? Nah itu dibawa kembali Quran pada sunnah. Jangan gamane wali songo padahal dia enggak tahu wali songo itu seperti apa. Wali Songo menanamkan keyakinan pada saat itu tepat. Tapi kalau sekarang kembali pada zaman Wali Songo, ya terlalu ketinggalan zaman. Ya. coba saya kira, orang seluku-seluku batok apa gelem. Ya. Tidak ya mau. Sekarang zamannya sudah super canggih nganggo seluku-seluku batok itu ya. lulu-lulu ya apa-apa pagi seperti itu. Mungkin cocok pada zamannya. Sekarang udah gak cocok begitu itu. Nah kita bagi penerusnya aja. Kalau dahulu wali Songo menanamkan akidah yang lurus kepada Islam. Sekarang kita mengerti Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Kita bawa kepada Quran dan Sunnah. Nah gitu Memang sekarang modelnya itu malah ada kok yang dia mengatakan. Kalau mau balik kok sidi-sidi ngetok ke dalil itu jelas itu mau balik anyaran gitu loh hmm. nah si wis ngelotok itu rasanya hanggu dalil-dalilan soalnya bisa ngelotok aja silang kabeh ya. <laughs> maka orang berkata begitu biarkan saja kita nggak ada pikir itu yang penting kita berusaha karena kita itu ngaji agama Islam kita mengamalkan Islam Islamnya sumbernya dari Quran dan Sunnah Jangan sampai kita mengatakan itu Islam, cari Quran tidak ada, sunnah tidak ada. Lah Islam apa itu? Ya, Islam itu semuanya Quran dan sunnah. Sekarang banyak orang mengatakan ulama itu, dudu ulama ya dikatakan ulama. Masa ada ulama kok oh, aja kembali kepada Quran, aja oh, kembali pada sunnah. Kena racun kamu. Ya, itu katanya ulama. Itu jelas bukan ulama. Kalau ulama menurut Al-Quran itu Innal ulama warasatul ambiyah. Ulama itu pewaris para nabi Sedang nabi kita Muhammad Wasallam Mewariskan Al-Quran dan sunnah Jadi kalau ulama menolak Quran sunnah itu bukan ulama Yang bodoh aja yang mengatakan Wah menolak Quran sunnah, sunnah dikatakan ulama Ulama itu pewaris para nabi. Sedang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikum Amro ini, aku wariskan kepadamu dua perkara. Dijamin dua perkara itu kalau pegang teguh, Lantadzillu Apa itu? Al Quran dan Sunnah. Jadi yang ulama betul tuh yang mewarisi Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah ditolak ke ulama itu ulama apa itu? Jadi kalau ulama mesti cinta kepada Quran dan Sunnah. Kalau ulama kok anti Quran dan Sunnah itu bukan ulama. Hanya orang aja yang menyebut bukan ulama diulamakan. Jangan itu. itu yang bukan ulama. Lo pakainya pakai kedu putih, jubahnya panjang itu. Oh, ulama pakainya jubahnya panjang loh. Itu bukan ulama itu bukan dilihat dari pakaiannya. Ya. Kalau dia mewarisi Quran dan Sunnah, mencintai Quran dan Sunnah, sampaikan Quran Sunnah kepada umatnya, pada masyarakat, ya itu ulama betul. Jadi jangan nggak sekarang mana kau rasa aku dalil dalilan Islam tanpa dalil Allah sudah mengatakan wala takumai laisa ilmu kamu jangan mengamalkan apalagi ibadah yang kamu tanpa dalil tanpa tahu ilmunya kamu mengamalkannya nanti akan ditanya dari mana kamu mengamalkan itu mendengar keterangannya siapa melihat prakteknya siapa itu semua akan ditanya nah maka kita beragama itu kita maksimal kalau itu suatu ibadah Ambilkan dari contoh Rasulullah SAW Malah ada kok ulama yang mengatakan Nek mau nganggo Quran sunnah kok apa bisa sholat Itu lama itu Masa ulama Quran sunnah kok bisa sholat itu ya Sedang nek nurul sunnah Nabi mengatakan Sallu kamaro itu muni Justru kalau kamu tidak mengakai sunnah nggak bisa sholat kamu Kalau tidak mengakai sunnah kamu tidak bisa sholat Lalu kok malah kebalik nek aku ora sunah tok apa iso salat. Lah, la Nabi yang menyuruh salu kamu manut sunah itu Nabi. Salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat itu kata Nabi. Lah kok nek salat cara sudah apa iso salat Kalau kamu ya cara sunnah, salatmu cara apa? Cara apa? Sholat Salat cara apa? Ya. Sang sukmo barang katanya. Ya, cara apa itu? Nah, maka itu sudah, tidak usah. Ya, kita riso, tidak usah kita pikir orang-orang semacam itu biar tetap kita jalan terus. Mari fasta khairat. Kalau kita dikatakan aliran sesat, oh, manusia sak jagat nyatakan sesat, tidak masalah. Apa yang dikatakan manusia tidak menjadi ukuran Allah. Ya, lo jauh bunga, lo naik mati disaksikan wong sing layat kabeh, ini orang baik atau orang jelek semua mengatakan baik wah jangan tuh wah melebus warga disaksikan tuh kan banyak Allah tidak terpengaruh ya walaupun semua orang mengatakan orang baik semuanya Allah tetap kalau ini orang jelek tetap Allah menilai jelek tidak Allah bingungan sudah dicatat oleh Allah, orang jelek bareng mati disaksikan orang baik Allah jadi bingung loh wah tak catat jelek ini Allah kok bingungkan ya bukan Allah itu ya Allah. Maka tidak mau terpengaruh manusia mengatakan jelek kalau Allah menilai baik ya baik. Sebaliknya manusia menilai baik kalau Allah menilai jelek ya jelek. Maka kita luruskan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Dah aktivitas kita hidup kita itu hanya mengharap ridhonya Allah, penilaian dari Allah tidak usah dengar manusia mengatakan apa silakan manusia boleh cinta manusia boleh benci manusia boleh suka manusia tidak suka hidup di mana saja itu mengada dua ada yang suka ada yang tidak suka ya lah untuk itu kita tidak peduli itu yang penting di mana saja bagaimana kita berusaha menjadi orang yang dicintai Allah nah, maka jangan meleset dari tuntunan Allah walaupun risikonya yang di, dibenci oleh manusia. Ya. Tapi dibenci oleh manusia, Akhirnya jadi orang asing kata Allah, eh kata Nabi malah fatu balil gorobak. itu orang yang berbahagia. Orang berbahagia. Apalagi? Berdasarkan halaman 4 masuk ke halaman 5. Okay. Anabi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol hakul muslimi alal muslimi sittun. Bila mahunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu fa wa idza stansaha fansahlahu wa idza atisa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu rawi muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda haknya orang Islam atas orang Islam yang lain itu ada enam. Lalu beliau ditanya, apa saja enam itu ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, satu, apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Dua, apabila dia mengundangmu, maka datangilah. Tiga, apabila dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Empat, Apabila dia bersin dan memuji Allah Maka doakanlah dia Lima Apabila dia sakit maka jenguklah Dan enam Apabila dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya Apa yang dimaksud Apabila dia mengundangmu maka datangilah Itu maksudnya undangan walimahan Atau undangan-undangan yang lain Seperti undangan kumpulan rapat RT dan sejenisnya Sir. Ya. Jadi undangan yang dibenarkan oleh agama. Kalau diundang ya kita datang dibenarkan oleh agama kok. Ya, undang waliman jelas itu ada tuntunannya. Ya, undangan waliman itu ada tuntunannya. Malah kalau kita diundang walimah tidak datang tanpa ada undur itu dosa kita. harus datang itu. Kalau rapat RT juga datang, rapat RT itu biasanya membiarkan, membicarakan rukun tetangga itu. Itu orang, -orang Islam terus oleh undang Pak RT kok loh. Justru itu kepentinganmu juga. Kalau kamu hidup di satu tempat itu, maka rapat RT itu untuk membicarakan rumah apa rukun tetangga di daerah itu kamu tinggal mau bicara apa, mungkin mau bicara pembangunan, atau mungkin sekarang keamanan rawan, keamanannya rawan nah akan digilirkan untuk rondo, ya, jaga malam karena banyak pencuri dan sebagainya dan sebagainya itu penting didatangi. Nah kalau diundang untuk mengadakan perjudian tidak usah datang, ya, diundang untuk kemusrikan tidak usah datang itu dilarang oleh agama diundang untuk bikin sesaji mau apa itu? sedekah bumi atau sedekah ke laut selatan sana menjelang suro ini ya tak Enggak usah datang, itu kemusyrikan. Enggak usah datang ya. Tapi undangan-undangan yang dibenarkan oleh agama tidak bertentangan Islam, datangi kita. Tidak sembarang undangan didatangi. Lihat dulu undangannya itu untuk apa ini. Oh, ternyata Udangan mitoni Mitoni itu ada tuntunannya enggak? Mitoni itu apa tuh? Ya Mitoni itu selamatan Untuk orang yang hamil pertama kali Berapa bulan? 7 bulan Jar ya selamat lah Yang begitu itu enggak ada tuntunan dalam Islam Bahkan ada yang mengandung kemusrikan Kalau tidak dipitoni Nanti anakmu tidak selamat Ya, anakmu tidak selamat Dipangannya roh kidul apa gitu lah. Nah itu kalau itu Bisa datang. Kalau didatangi boleh diluruskan, didakwai. Ya, kalau sekiranya tidak bisa mendakwai, tidak mau dituturi, tidak mau ya sudah nggak usah datang. nggak usah mengganggu tapi nggak usah datang. Nah, gini ini sekali dicap oleh masyarakat ora gelem rukun tonggo gitu ya ndang ora teko nek nek kerja bakti teko ngono kuwi wis ora teko dianggap ora rukun nah, Enggak. tangga ada pun rukun yang lain-lain tidak dihitung tadi apalagi halaman 5 di surat al-anfal ayat 46 Wati Allah wa Rasulahu walatana zaum fatashalu wa tadhabarihukum wasbiru inna Allaha ma dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Al-Anfal ayat 46 Selama ini saya berusaha bersabar Kona'ah atas karunia Rizki yang diberikan Allah pada saya Tetapi ibu saya selalu mencaci saya Dengan kata-kata kasar dan cemoohan Karena saya tidak mau mencari uang di luar daerah Untuk modal hidup masa depan Saya sudah menjelaskan kepada ibu Bila kita mengejar dunia saja maka akhiratnya tidak dapat Lalu bagaimana menghadapi orang tua Yang selalu emosi, marah Dan berkata kasar, misuh-misuh Apa saya harus pergi dari rumah Untuk merantau Karena kalau di rumah saya selalu membantah Dan terjadi pertengkaran terus Lah ibu misuh-misuh Islam apa ibu? ya kalau orang Islam tidak begitu itu kata Nabi maka na wal yaumil au aw, kalau dia orang yang beriman itu kalau ngomong yang baik kalau sekira ngomong tidak bisa baik lebih baik diam dah bisu bisui Mergane apa orang gelem nyambutkan yang luar daerah. Lah buat apa kalau di daerahnya aja bisa untuk hidup cari keluar daerah cari apa gitu. dijelaskan ibumu itu jelaskan pelan-pelan saya rasa dibantah dijelaskan pelan-pelan coba bu naik keluar daerah itu di daerah mana coba bu di mana penunjuk ke kalau kamu orang Solo keluar daerah misalnya kemana apa neng Sragen apa ya Masaran apa neng Boyolali apa neng Sukoharjo no ya Nah, itu Maksudnya luar daerah itu di mana? Wuh nah, Tengah Kalimantan lah. Kalimantan itu tempatnya siapa? Terus di sana nanti kerja apa saya? Yang dijujuk siapa lagi nah, gitu, lah? Wu yang mau, ya lu konco-konco dia udah mulai suge. Nah, Itulah, itulah orang tertarik kepada dunia tadi. Ya nah, itu, kalau kamu pergi, terus jadi orang kaya, Ibu ngandak ke anakku jadi uang kayak gini. Kalau kamu nggak kaya, jad tidak jadi uang. Lalu anak uang jadi uang ini, ya karena uang tuannya siapa uang apa duit. Kalau uang tuannya uang ya maksudnya uang nanti jadi ini. Ya ta? Ya. Nah itu karena kamu menghadapi ibu yang tidak tahu, dan mengerti pelan-pelan tidak wai. Tidak wai, diajak mengerti, dan pekerjaan di luar daerah itu di mana, Justru orang-orang daerah lain banyak yang datang ke Solo pekerjaan di sini malah ke sini pergi hmm, ke daerah. Ya. Apalagi Berdasar halaman 6. Anabi Hurairah taqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah saling bersaing yang tidak sehat. Janganlah saling membenci. Janganlah saling membelakangi. Janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku dolim kepadanya. Tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini, beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. Cukuplah, seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya, orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. (Hadis Surat Muslim) Mohon penjelasan pada kalimat jangan janganlah saling bersaing yang tidak sehat dan janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain Ustaz. Dia bersaing tidak sehat itu artinya ya, ya sudah misalnya pedagang Saing. Saing tidak sehat itu bukan dan wajar pokoknya demi menjatuhkan saudara kita itu misalnya biar ya lebih laris ini biasa tidak harga saya jatuhkan walaupun saya bali pokok ibaratnya tidak dapat untung nggak apa-apa tapi jangan sampai orang membeli di sana terus saya ke sini kalau perlu saya rugi nggak apa-apa nah model gitu itu kan malah aneh wes pokok event podo ramangani ya daripada sana maju, saya dia pada ramangane ben nah itu itu sifat-sifat begitu itu sifat karena kedengkian orang Islam itu boleh ya tapi secara sehat ya pasti khairat gitu loh lomba dalam kebaikan kalau berdagang ya juga boleh saja kalau bisa jangan bersaingan dagang kok persaingan gitu. kerjasama yang baik sehingga kalau orang Islam sama orang Islam baik, misalnya beli apa? apun di sana 5.000, punya di sini ya 5.000. Sehingga kalau tidak punya kita dagangan misalnya mau orang ini mau beli ini kebetulan saya nggak punya. Saya tahu di saudara saya arahkan, ini beli di tempat saudara saya itu. Dia punya yang kamu cari. Ya, gitu. Cari yang kalau malah dijatuhkan enggak itu bersaing yang tidak sehat. Maka yang baik itu tolong menolong jangan menjadi persaingan saling jatuh menjatuhkan tolong menolong kalau di sana ada di sini tidak ada eh orang itu kebetulan kok tanya di sini arahkan di tempat saya saudara saya ada sana pun juga begitu nanti kalau di tempat saudara sana mencari ada orang mencari sesuatu dia tidak punya yang punya di sini arahkan juga ke sini nah gitu sehingga itu namanya bekerja sama tolong menolong satu dengan yang lain tidak ingin merugikan saudaranya sesama muslim karena merugikan darah muslim muslim kan haram hukumnya Gitu jadi jangan bersaing jatuh menjatuhkan harga sampai akhirnya ya wong namanya jatuh menjatuhkan kedua-duanya tidak beruntung didasari karena kebencian tadi tidak, tidak boleh dalam Islam walaupun sebagai pedagang harus saling tolong menolong ya tidak boleh menawar dagangan yang ditawar orang. Maksudnya kalau ada dagangan, tanya apa tanah, apa sepeda motor, apa apa aja lah. Kamu tahu ini masih ditawar oleh saudaramu, belum putus, belum diberikan dan belum putus. Jangan terus kamu menawar. Lah kecuali kalau memang sudah diumumkan ini lelangan. Lelang ini boleh tawar, kamu irung pedut tawar lagi, tawar lah singdur dewi penawarnya itu nanti yang menang lelang itu boleh kalau itu. Tapi kalau misalnya ada orang membeli baru tawar menawar belum putus kamu sudah ngejagain nak ngunda ergonya nah, padahal dia masih belum putus masih dipikir masih ini lah kecuali kalau membeli tadi dah dah jadi kamu tawar sekian tidak boleh ya sudah sudah ya sudah baru kamu boleh masuk ganti. Jangan sampai sedang ditawar orang, masih dalam pembicaraan, kamu masuk. ya Akhirnya orang tadi kan kecewa, wong ya, ditawar belum putus, sudah kamu masuk terus Ergo Irko. Ya. Tidak boleh itu. Begitu indahnya Islam itu menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, menjaga kebersamaan ke sesama Muslim itu sampai barang yang sudah ditawar orang lain yang masih belum ada keputusan jangan kamu tawar nanti tidak bikin kecewa saudaranya. Nah, itu dah indah sekali Islam itu. Kalau mengamalkan Islam, dah tidak ada perkelahian, pertentangan, tidak ada sama sekali. Karena semuanya saling menjaga. Wong itu saudara saya, ya tolong menolong menjadi wakuno ibadah jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara, bukan bermusuhan. Ya, apalagi Halaman 6 masuk ke halaman 7. An salimin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan allahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah وَمَنْ مُسْلِمًا اللَّهُ yaumal kiamah muslim dari salim dari ayahnya ia berkata sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda orang islam itu saudaranya orang islam yang lain maka tidak boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya maka Allah akan menolong kebutuhannya dan barang siapa yang meringankan dan barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang menutup aib atau celah orang Islam maka Allah akan menutup aib atau celahnya besok pada hari kiamat hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut dan barang siapa yang menutup aib atau celah orang muslim Maka Allah akan menutup aibnya atau celahnya besok pada hari kiamat Bagaimana menutup celah seseorang sedang orang tersebut benar-benar melakukan perbuatan tercela Ustaz Jelas itu Justru kalau orang itu melakukan perbuatan tercela Kebetulan kamu yang mengetahui tutup Jangan sampai orang lain tahu bahwa ini mempunyai celah taunya dari mulut saya. Kalau tadi yang tahu baru kamu dan ini tak tutup, saya tidak akan berbicara kepada siapapun tentang celahnya dia. bab dia orang muslim, dia orang muslim, celahnya dia ya celah saya. Nah, maka celahnya ditutup tapi bukan dibiarkan dinasehati tawasau bil kamu jangan melakukan perbuatan semacam itu kalau sampai diketahui orang kamu tercela jatuh kehormatanmu jatuh kehormatanmu nah, jadi di, tidak disebarluaskan celanya tetapi bukan dibiarkan terus berbuat celah ya kalau saya tahu celah seseorang kita sama Muslim, ya kita tahu saya aja yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu celahnya dia dari mulut saya. Ya, kemudian saudara saya yang berbuat tercela tadi supaya tidak terlalu apa terus berbuat tercelah nanti diketahui orang juga saya supaya berhenti dari perbuatan tercela itu itu kewajiban sama muslim. Tapi sekarang gula tidak ada, malah ngerti celanya orang itu malah disebar luas. Kadang kala tidak celah pun disebar luas, dibikin fitnah. Bikin fitnah. Dicela. Tidak dibikin fitnah tidak Oh, tidaknya dengan suara kadang-kadang masukkan surat kabar sebar luaskan. Jadi dapat menyebarluaskan celanya saudara sesama muslim itu merasa puas gitu loh, lega. Ya. Maka tadi diterangkan oleh Nabi yang tidak boleh kamu menyebarkan air saudara sesama muslim. Bagaimana ya Rasulullah kalau memang orangnya seperti itu? Kamu ya tanyakan dari gitu. Kalau memang orangnya betul-betul berbuat seperti itu. Ya, Nah justru itu Kalau kamu menceritakan apa adanya Tentang jeleknya saudaramu Itulah yang disebut ribah Ribah itu kata Allah Seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati Tetapi Kalau yang kamu katakan itu tidak seperti itu Kamu berbuat buktan bohong Jadi kalau ada celanya seseorang di diceritake, dikandake sama sapa-sapa. Ya. Terus ditegur loh kamu kok membicarakan aibnya orang kamu bicarakan ngrasani itu namanya. Jawabnya ora Orang kurang ngrasani ngandake opo eneng Justru kalau kamu ngandake opo eneng kamu namanya bu. Aib apa itu? Menggunjing. Menggunjing. Yang dikatakan oleh Allah makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ribah. Tetapi kalau yang kamu katakan itu orang. Kamu katakan begini begitu padahal tidak seperti itu. Lah kamu berbuat dusta, bohong. Ribah kalau bohong apa Saya mana? Nah, jelek semua. Kalau kamu gibah itu makan bangkai saudaramu yang sudah mati mestinya dikubur kamu makan. Kalau bohong itu pangkal kejahatan akan membawa kamu ke neraka sama dong. Maka hadis Nabi ayat ayat Quran itu sekarang tinggal kenangkan saja. Umat Islam banyak yang tidak mempraktekkan seperti yang katakan Nabi. Mungkin malah banyak yang tidak tahu bagaimana mempraktekkan tahu saja tidak tidak tahu kalau di, diberitahu malah menolak. Gue oh ya Allah didi, didi dalil, didi dalil wali songoir tahu gue dalil. Jadi kalau ada kemajuan itu dihambat, dihambat. Nah itulah keadaan umat Islam. Maka kalau umat Islam tahu jeleknya orang lain, wah jadi bahan. Apalagi ini persaingan, ya mau nyalon gubernur DKI. Ini ada lowongan gubernur atau DKI nanti. Wah, ini calon, ini calon. nah, masing-masing cari -masing celanya. Dan ketemu celanya itu gue ngelek-elek. Nah, model cara itu bukan cara Islam. Ya, bukan cara Islam. Tidak sah, di mana aja dah kegiatan kita ini juga Umat Islam satu sama lain itu sudah ada, ada yang menjaga, boleh dikatakan menjaga aib saudaranya. Anda ngerti celanya itu malah rumah, rumah untuk bahan tinggal cerita kemana-mana, cerita kemana-mana. Nah, kalau yang diceritakan itu sudah jatuh usahanya tidak maju, dia senang, lego. Kalau di sebar luaskan celahnya dianggap celah itu malah maju nah, dia sakit intan saskum hasanatun tak suhum tak suhum wa intusibekum sayatu yafrohu biha kalau kamu mendengar saudaramu mendapatkan nikmatan dapat kesenangan ya kamu tidak suka sakit hati tetapi kalau mendengar berita saudaramu jatuh, ya terpuruk, kamu merasa senang karenanya. Nah, menghadapi orang semacam itu, wa tas watataku Inna Allah Kalau kamu tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah, usaha usaha orang yang dengki semacam itu enggak akan ada apa-apanya ya, tidak memandor di kamu sedikit pun. Maka sabar, takwa itu harus jadi pegangan. Dia sabar. Tetap kita bertakwa, menjaga diri jangan sampai kita meleset dari tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Adapun orang yang suka menyebar celah, menyebar aib apalagi memfitnah, nanti urusan dia dengan Allah. Apalagi Halaman 7 masuk ke halaman 8. Di surat Al-Hijrat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ayyakunu khairam minhum wa la nisa'um min nisa'in ayyakunna khairam minhun talmizu anfusakum bil alqab iman wa man lam hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan dan jangan pula wanita-wanita memperolok-olokkan wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik kepada orang-orang yang sudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang dolim berkenaan dengan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk semisal kalau kita memanggil tidak sesuai dengan namanya dengan unsur cuma geguyon atau gojekan bagaimana Ustaz? <tuh> gojekan atau guyon itu jangan menyakitkan hati ya. kalau guyon nyakitkan hati kan nggak boleh kalau memang dia panggil dipanggil dengan panggilan yang bukan namanya dia malah seneng, ya namanya tidak apa-apa, tidak sakit hati, wong dia malah seneng. Ya. jadi biasakan dan itu manggil panggilan yang baik. Ya, kalau dia namanya Muhammad dipanggil ya Muhammad. Kebetulan pekerjaannya kadang-kadang dikatut ya pekerjaannya tuh ya Dan Muhammad itu pekerjaannya jual ayam apa jual apalah terus kemarin Muhammad ayam kenal juga Muhammad ayam adalah jadi tua total pedus saya Muhammad pedus itu loh Muhammad pedus itu loh ngerti dia mau oh kayak gitu, Muhammad Mama sih jual pedus gitu. aduh, nah, biasanya dikantut-kantut kan -kantot begitu. Nah kalau mah dia tidak marah, malah dia terkenal, ya dia dipanggil Muhammad Pedus memang pekerjaan saya jual pedus. Kalau orang mau beli pedus biar ke tempat saya, tidak nah, apa-apa. Tapi kalau panggilan jelek akhirnya yang dipanggil merasa sakit hati, merasa tidak suka, ya jangan kamu panggil dengan yang begitu. Ya. Apalagi halaman 8 surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la tuj'tani bu kasirum inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayyuhai lahma akhihi maytan inna innallaha tawwabur rahim. Hai hey, orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mempergunjingkan sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bagaimana cara menghindari prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain? Karena bila kita sedang berkumpul Maka orang pasti rasan-rasan saudara kita Lalu, baga lalu bagaimana menerangkannya Ustaz? Ya hindari yang begitu itu Kalau berkumpul ngerasa ngerasani Kalau kamu orang ngaji tahu Wah kita jatuh ngerasani Ya benti aja ya Jangan jangan diteruskan pembicaraan kita itu Ya Bicarakan secara lain itu kata Allah itu Kamu makan bangke makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Nah, kita berhenti aja bicara yang lain. Nah kalau bicara agama bagus, bicara agama termasuk itu. Oh kita ngerasa rasan begini ini dosa loh. Nah gitu lah. Nah dosa maka berhenti bicara aja yang lain. Nah, jadi cara menghindari gimana? Mudah. Itu tergantung masing-masing dirinya. Kalau nekat Padahal dia diajak berhenti tidak mau, tinggalkan, jangan kamu duduk bersama mereka. Dibaca surat Anisa 140 itu. Quran melarang begitu. Dia memperoleh Allah Al-Quran, diberitahu tidak mau, ya kita tinggal, jangan duduk bersama mereka. Ya, Duduk bareng-bareng rasan-rasan, itu dilarang Quran. Allah malah mengatakan kamu akan bangkit saudaramu yang sudah mati. Lah kok nekat? Nah berarti memperoleh Allah ayat ayat Quran. Kamu tinggal pergi, jangan kamu duduk bersama mereka. Ini Quran itu tidak cukup lengkap mengatur kehidupan manusia supaya manusia hidup itu rukun, damai, tentram, tidak saling menyakiti, tapi saling mengikat rasa persaudaraan. Hanya kadang-kala -kadang manusianya yang diberitahu tidak mau, ya, tidak mau mengikuti Al-Quran malah melarang jangan mengikuti Quran itu. Dibaca dibaca. Surat An-Nisa surat keempat ayat 140. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jami'a Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari Dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain karena kalau tetap duduk dengan mereka tentulah kamu serupa dengan mereka sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam Jadi kalau kamu mendengar ayat-ayat Quran ya disepeleke diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, kamu jangan duduk bersama mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. <tuh> nah, mungkin mau itu yang bicara, bukan orang kafir, orang Islam. Kayaknya ya sholat, kok. ya, Atapal lagi kalau orang kafir memperolok Allah Al-Quran itu pantas, loh, dia orang kafir. Itu pun kita tidak boleh bersama mereka. Nah, kalau orang Islam memperolok Al-Quran, lebih kafir daripada orang kafir, kan? Kalau orang kafir memperoleh al Quran karena memang dia tidak percaya. Nah kalau orang Islam memperoleh al Quran berarti lebih kafir daripada mereka kan? Jadi munafik tadi dikatakan oleh Allah maka Allah akan mengumpulkan ya Inna Allah jamiul munafiqina wal kafirina fi jahannam jamia. Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka semuanya mau orang mu'min memperoleh Allah Quran katamu orang Islam katamu ya Quran jadi kitab suci bela Allah memperoleh Allah kamu peroleh Allah ditunjukkan ayat ini nah kamu tetap nekat saja Dikandani malah buah dalil lagi ya ini dalil ya. Ya. itulah nah itu kenya ke Quran tuh kata dia orang Islam kalau dia orang kafir pantas itulah ya lah kalau orang Islam mestinya kalau ditunduk di Al-Quran Itu satu larangan Mestinya disambut dengan samina Wah ya saya mendengar Peringatanmu dengan ayat tadi saya tahu Saya taat Itu rokok malah berengele. Ya ini wis dalil Ya ini Ini mau jago ini Ini dalil ini mencik kono aja Kadang-kadang kan gitu Itu kurang ajar itu Kalau dia ngaku orang Islam Orang Islam yang hatinya munafik gitu. Maka karena dia diterangkan ayat-ayat Quran jawabnya samina wa asaina Saya tahu itu tapi saya maksiat. Coba dibaca surat al baqarah 93 ya. Lain. Kalau orang muslim, orang yang beriman terangkan ayat Quran samina wa wa Kalau mang Al-Qur'an tadi, wah keterangan, keterangan saya Al-Qur'an itu jauh ternyata perbuatan saya salah saya mendengar ayat tadi saya taat saya akan mengikuti Al-Quran. Saya orang munafik tidak, ya? Dia mendengar tapi saya maksiat, saya tidak mau taat dengan Quran itu saya tidak mau. Maka jawabnya samina wa asoina. Ya, maka kedua-duanya ini orang munafik yang mengaku Islam tapi hatinya kafir nanti masuk neraka bersama orang-orang kafir. Baca ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 93. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم في العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu Dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah Mereka menjawab Kami mendengar akan tetapi kami tidak mentaati nah, itu Samina ina. Nah, perintah tadi ya pegang teguhlah Ambillah apa yang ku kepadamu, pegang teguhlah dengan kuat, maksudnya wahyu dari Allah, kitab suci nya tadi, pegang teguh, ya wasmau, dengarkan, apa jawabnya? Kolu mereka berkata, samina wa aswina, saya mendengar, tapi saya tidak mau taat, saya maksiat, wa aswina, maksiat, artinya saya mendengar, tapi saya maksiat, maksiat, artinya tidak mau taat itu terus Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu Kecintaan menyembah patung anak sapi Karena kekafiran mereka Katakanlah sangat buruk Apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu Kepadamu Jika kamu orang-orang yang beriman nah, Kalau kamu beriman kok menyembah patung anak sapi Ini zaman Nabi Musa ya ta? Bani Sair itu ketika di tinggal nabinya untuk menghadap Allah di Bukit Tursina untuk mendapat kitab Taurat ditinggal pergi bentar saja orang-orang Bani Israel tadi menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri Musa Samiri itu ya maka itu telah diterangkan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh nabinya Nabi Musa ya pegang teguhlah dengarlah pegang teguhlah apa yang saya turunkan kepadamu jawabnya itu tadi saya mendengar tapi saya maksiat saya lebih suka menyembah patung anak sapi tadi. Ya, ya. Nah ini, itu kan bani Israel. Iya itu bani Israel. Sama Nabi Musa ribuan tahun kepada Nabi Muhammad. Tapi itu dimasukkan di dalam Al-Quran untuk pelajaran bagi umat Muhammad. Jangan seperti itu sikap kamu menerima kitab suci. Kalau kitab suci mereka Taurat, kitab suci kita Quran. Maka kalau kamu orang Islam ya di situ di yang kata bisa mak bisa bisa ma murukum bihi imanukum sangat buruk imanmu itu ingkun tumuk minin kalau kamu orang iman imanmu itu sangat buruk mengasuh taati kitab suci nya kok malah pilih nyembah patung anak sapi imanmu sangat buruk gitu kan Nah itu ayat itu pelajaran buat umat Islam kalau dahulu kitabnya Taurat memang Bani Israel. Nah kitab kita Al-Quran. Kalau kita dibacakan Al-Quran suruh tunduk pada Al-Quran kok jawabnya sama. Saya tahu itu tapi saya nggak mau melaksanakan. Ya lebih baik minta selamat itu ya ya kita kepada danyang lah nyelamati danyang pada yang bau reksa bisa ini, nah, katanya kamu Islam, ya, kok kamu percaya yang begitu begitu, apalagi malah percaya kepada Kidul pada ya itu sudah imanmu yang begitu itu sangat buruk. Maka jawabnya mengaku beriman, tapi kalau suruh mengikuti Quran, jawabnya samina wa aswainah. saya tahu sebetulnya ayat itu saya tahu, tapi saya nggak mau mengikuti semacam itu. Wong kita orang Jawa, ya Islam, ya Islam, tapi harus di Jawa ke, gitu. Jadi Islam Jawa kita itu. Nanti kalau ada Islam Jawa, ada Islam Bali, ada Islam Sumatera, ada Islam Aceh, ada Islam mana-mana, ada Islam Nusantara, ada Islam mana-mana. Lah kan akhirnya kan Islam itu tidak ya universal lah akhirnya. Islam Jawa kalau Islam Bali wis beda meneh. Ya, padahal Islam itu seluruh dunia sama. Tidak boleh beda-beda begitu. Nah, maka itulah kalau orang Islam. Diajak kembali pada Al-Quran. Jawabnya tidak samina wa'asoyna. Tapi ya, samina wa'atokna. Dibaca surat Nur ayat 51 itu. Nah, semua dalam Al-Quran itu sudah ada. Mau apa lagi? Hanya karena tidak mau belajar Al-Quran. Setiap dimunculkan Al-Quran malah kaget. Jadi sini mengkagetan toh. Nek nah, kagetan itu duit katanya wong tuku nomornya kagetan jare itu duit. Nah itu. Ya nah, kaget wong Islam kok diterangkan ayat ayatku Quran malah kaget. Loh kok ngono ta ayate? Zaman dhisik ora kaya ngono kuwi. Dhisik kamu belum pernah tahu sekarang barang tahu kaget. Rumah sana sami seperti yang kamu lakukan itu. tiap tanggal satu surah kumkum. Ya, kungkum enek segoro itu lana ya malam jumat adus. Adus neng pengging ano kungkum juga ya malam jumat sana atau jam 12 malam gerujukan neng sumur itu buto telanjang mal jam 12 malam saya tahu orang itu. angin malam jumat jam 12 malam gerujuk buto ini orang atus neng kolah ya gerujukan banyak kau sumur gerujuknya langsung ini sehingga kan dukun menutup lah nek wong Islam kok manut karo dukun ya Qurane malah ditolak diterong ayat. saya ya tahu Quran itu yang aku yang ngerti tapi saya nggak mau ngamalkan Quran itu nggak mau nah itulah seperti ini mestinya kalau kamu orang Islam baca surat Nur tadi ayat 51 surat Nur surat ke 24 ayat 51 Inna ma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, maksudnya begitu. Kalau kamu orang yang beriman, kalau diajak mengikuti Allah dan Rasulnya, jawabnya samina watokna Saya mendengar, saya taat, dan itu orang yang beruntung. coba diajak mengikuti Quran dan mengikuti Rasulullah dan mengikuti Rasul, malah jawabnya tidak boleh di sini. Ya. Ajian nah, Quran Sunnah tidak boleh di sini, harus pergi dari sini. Padahal ngakunya juga Islam. Kitab suci apa? Quran ini, Quran dikaji tidak boleh di sini. Ya, tidak boleh ngaji di sini. Di sini sudah punya keyakinan sendiri. Loh, ya. nah, kamu Islam mau punya keyakinan sendiri, keyakinannya seperti apa? Nah, itu, lah. itu maka diterangkan Quran tidak sami nawa atau tapi sami nawa Nah, maka dikatakan dikunci oleh akhir ayat tadi Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik semuanya di dalam jahanam Orang kafir itu hanya orang yang terang-terangan menolak. Kalau orang munafik itu orang sebetulnya kafir tapi dibungkus dengan Islam, ngakunya Islam tapi hatinya kafir itu munafik. Maka kalau ketemu orang Islam ya berlaku seperti orang Islam, ya. Ketemu orang apa itu setan-setan mereka berlaku seperti setan. Wa idhalakuladina amanu kolu amana kolu amanna. Wa idhal kolau ilah sayatinihim kolu inna maakum inna nahnu mustahziun Jadi kalau berkumpul orang Islam dia berlaku seperti yang dilakukan oleh orang Islam. Tapi kalau kumpul dengan setan-setan mereka, dia menyatakan, saya sependirian dengan kamu. Inna maakum, saya beserta kamu. Nah, kamu, saya lihat kamu sering ikut datang pengajian, kamu ikut salat. Inna manahnu, mustahziun. Itu saya hanya memperolok-olok, hanya pura-pura. Jangan dikira saya ngaji betul, saya itu hanya eto-etoan, ya nek nah, dibedah dada kuwi padha karo kowe ya, maksudnya padha kafir saya itu sebelah seperti kamu. Ah itulah orang-orang munafik. Apalagi e, masih dari surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. E, bagaimana jika kita mempunyai pekerjaan pada bidang auditor keuangan Pemeriksa atau penyelidik pada suatu permasalahan hukum Apakah pekerjaan ini bertentangan dengan Quran surat al-hujurat ayat 12 Ustaz? Tidak Justru KPK-KPK itu mempunyai menyadap itu betul orang tua itu bertentangan dengan ayat ini ya Itu namanya apa Mengoreksi, meneliti Supaya orang itu bekerja jujur tidak curang Ya tidak korupsi, tidak maling karena sekarang kan banyak pekerja-pekerja yang maling. Ya. Nah, anu maling nek nah, dua-dua dhuwur diarani korupsi, jadi korupsi lebih dari maling. Nah, maling kan kecil-kecilan. Nah, ya, nang pitik mlebu omah dicekel beleh tangan nah, itu maling pitik. Nah, nah, korupsi miliaran ki ora disebut maling to nah, korupsi kan patut gitu loh. Nah sehingga itu gede ya koruptor gitu loh. Mula udah bangga melebu hukuman barang bangga. Nah itu disadap oleh KPK betul deh orang disadap. Ya. Nah disadap tuh memang mencari apakah walaupun disadap ditarik ke apapun kalau dia bang lurus tidak akan ditemukan. Sadapan maksudnya gitu kan. Sadapan. Ini pengajian MTA barang ini jangan dikira ada, ada intel, intelnya banyak ini. Nginteli ente itu apa ada? Intel ono Diinteli Intel ora padha wae kok kita. Ya. Sama saja kok kamu Intel daripada mlebunya mare terang-terangane padha wae kok Diinteli apa tidak ente itu sama pengajiannya. orang kok di terus ya pura-pura itu enggak terbuka. Justru pengajiannya tidak di sini, buka seluruh Indonesia, malah tekan luar negeri barang. Rumah bebas ya. Jadi kalau petugas dia ya memang mau audit juga, auditor dan sebagainya, bukan mencari-cari kesalahan. Pekerjaan yang dilakukan ini sudah menurut aturan yang benar atau belum, lah itu akan dicari. Kalau sudah menurut aturan benar, tidak akan dicari-cari kesalahannya. Lah kalau dicari ternyata tidak nurut aturan yang benar, otomatis tidak usah dicari-cari kesalahannya, ketemu kesalahannya sebab yang dilakukan ini tidak nurut aturan yang benar yang tidak nurut aturan benar mulai ketemu kalau yang benar seperti ini laku tidak ketemu ini oh ternyata nyimpang ya jadi auditor itu boleh itu tidak bertentangan dengan ayat itu itu ibaratnya untuk kontrol kalau dikontrol seperti apapun kalau memang kamu lurus tidak akan khawatir tapi kalau kamu tidak lurus ya sudah baru ada auditoris wis deg-degan sih. Kalau kita enggak deg-degan, alhamdulillah nanti kalau ketemu apa yang saya lakukan ternyata taruh itu ternyata penyimpangan, Pak Ma, ya tolonglah diluruskan. Alhamdulillah dengan kamu mau meneliti pekerjaan saya, berarti kamu mengoreksi kalau ada kesalahan saya, saya ditegur sebelum terlanjur jauh lah gitu malah akan dirubah undang-undangnya penyadapan tidak boleh nah, ya nanti berarti mesti nek wong jujur disadap barang ora wedi sadap sadapan nah, tidak tidak bertentangan dengan ayat itu apalagi Rasul halaman 11 di surat An-Nur ayat 21 يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikendakinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada kalimat, sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, Niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Allah sudah katakan Jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Da? Karena apa? Inama yakmurukum bisui wal fahsya Karena setan itu selalu mengajak manusia Berbuat keji Berbuat mungkar Ya, maka jangan ikuti langkah setan itu. Justru Allah menjelaskan setan itu aduh mubin setan itu musuh yang nyata jangan kamu ikuti langkahnya karena setan itu musuh maka manusia jangan suka berkompromi berteman dengan setan setan harus dijadikan musuh untuk selama hidupnya ya kan maka Allah menjelaskan andai kata bukan karena rahmat dan karunia Allah tidak ada orang yang selamat dari bujuk rayunya setan, karena setan itu kalau membujuk manusia serba menarik, serba menarik, menyenangkan. Maka Nabi kita mengatakan, hujibatul hujibatun nar Jalan menuju ke neraka itu dihiasi dengan penuh keinginan-keinginan, kesukaan-kesukaan. Ya. Maka mengikuti langkah setan itu penuh daya tarik Penuh daya tarik Maka andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Tidak ada orang yang selamat dari bujuk rayu setan Tapi dengan rahmat Allah Yang diturunkan oleh Allah kepada manusia di bumi ini ya Dan karunianya diutusnya Nabi Muhammad Yang menuntunkan ke jalan yang lurus Dan menunjukkan jalan yang sesat maka orang yang diselamatkan oleh Allah Dia mengikuti Apa yang ditunjukkan oleh Nabi ya Mengikuti langkah-langkah Nabi Menjauhi dari setan Itu selamat Adik nah, Dikata bukan petunjuk dari Allah Untuk mengikuti jalan yang lurus Manusia terperangkap Mengikuti setan semuanya Maka dari itu setan sudah berjanji pada Allah juga Karena aku kamu keluarkan dari surga Maka saya akan menyesatkan semua manusia dari jalan yang lurus Allah mengizinkan. Iya, boleh kecuali hamba-hambaku yang lurus, yang mukhlis, yang tidak bisa kamu sesatkan. Ya. Kamu akan bisa menyesatkan semua manusia boleh kamu sesatkan. Tapi hamba Allah yang musuh, mukhlis yang betul-betul taat tunduk patuh kepada Allah lah kamu tidak mungkin akan bisa menyesatkan mereka. Nah, itulah jadi karena Allah, karena Allah memberikan petunjuk kepada manusia menjadi orang yang beriman itu menyatakan musuh dengan setan maka tidak bisa. Andai kata tidak karena Allah semua terperangkap dengan perbuatan setan. Karena setan itu pandai bisa membalikkan mata manusia punya jelek itu tampak jadi baik. Punya jelek itu tampak jadi baik. Karena perbuatan setan maka Uang baik, anggapannya itu baik. Bagaimana untuk meninggalkan? Anggapan dia itu baik. Eh, coba dibaca ayatnya. Jadi setan itu menjadikan perbuatan yang jelek itu tampak baik oleh manusia. Maka dari itu manusia kadang kala melakukan suatu perbuatan dosa tidak bertobat karena merasa baik itu. Tenang-tenang saja merasa berbuat kebaikan malah berbuat senang dia dengan begitu itu nah sehingga kalau itu sudah dikatakan baik bagaimana mau berhenti dari kebaikan surat al hasr al hijr coba ayat 39 surat al hijr surat al hijr surat ke 15 ayat 39 Qala ya, rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin Ia iblis berkata Tuhanku oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka ya kan manusia akan disesatkan semua oleh iblis oleh setan kecuali hamba-hambamu yang mukhlis yang bersih betul ketaatannya kepada kamu Kepada Allah maksudnya itu yang setan susah untuk menyesatkan mereka Itulah yang dapat karunia Allah Atau ayat lagi surat An-Nahl Ayat 63 Surat nomor 16 Surat An-Nahl An Surat 16 ayat 50, 63 Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum adzabun alim Demi Allah sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad tetapi ...setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia atau setan menjadikan pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Allah telah mengutus Nabi untuk menuntun pada yang baik ya. Tetapi setan menjadikan suatu perbuatanmu yang jelek itu tampak indah Ya, perbuatanmu jane buruk tapi oleh setan sudah dibalik tanpa tanpa indah sekali maka tertarik kan? sehingga tertarik dengan perbuatan setan karena indah mengikuti setan indah senang wah menggembirakan gitu loh ya. tapi Allah sudah menyatakan itu harus kamu musuhi setan itu karena memang menjadikan manusia berbuat jelek berbuat jahat itu tanpa indah setan itu. Maka terus dikerja terus wong indah. Di samping itu setan itu kalau sudah membujuk manusia untuk berbuat maksiat itu jangan setengah-setengah. Kalau Allah memerintahkan ya ya amanu utkhulu fisilmi kafah. Maksud Islam secara kafah. Setan juga begitu. Kalau kamu jadi kafiri sing kafah sisan. Jadi aja setengah-setengah di mengajar itu pelakuan di sing, cong nih, gitu loh. Maksudnya surat Maryam itu. Dibaca surat Maryam. Ayat 9, ayat 83. 83 surat Maryam, surat nomor 19. Surat Maryam surat ke-19 ayat 83. Alam tara anna arsalnasyayatin alakal kafirina ta'uzzuhum azza Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh Ya enggak mendorong orang kafir berbuat maksiat ini aja oh setengah-setengah sungguh-sungguh berjihad betul gitu loh Jihad di jalan setan nah ini maka dunia ini selalu bersimpangan jihad fisabilillah atau jilat jihad visabili setan kalau sungguh jajaran Allah ya yang sungguh-sungguh kalau di jalan setan setannya juga mendorong harus sungguh-sungguh nah kalau yang jalan setan sungguh-sungguh yang di jalan Allah setengah-setengah ya jadi kalah dengan setan semua akhirnya. Nah ini kalau tidak ngaji tidak ketemu ini. Walaupun dalam baca Quran kata murah bakal nanggori ayat ini. Maksudnya walaupun dibaca nih orang nanggori. Tidak hmm? ada itu. Mau Tidak ngerti maksudnya. Maka tadi terperangkap dalam perbuatan setan woy, enak aja nggak terasa. menjelek-jelekan memusuhi saudaranya sesama Muslim itu sebenarnya terperangkap dalam kekuatan setan dan dosa itu jadi Nabi juga mengatakan iblis itu putus asa untuk menjadikan dirinya disembah oleh orang-orang yang sholat ketika mereka belum sholat nyembah iblis dulu nyembah setan tapi setelah dua sholat menyembah setan tidak mau lagi Setan putus asa untuk menjadikan orang-orang sholat untuk menyembah mereka, menyembah patung, menyembah itu setan berputus asa. Tetapi tidak berputus asa untuk menjadikan orang yang sholat tadi selalu bertikai dia domba. Walaupun Quran mengatakan atau Nabi mengatakan orang muslim satu sama lain itu seperti satu tubuh bersaudara. Wa kuno ibadallah ikhwanah. Allah menjadikan kamu itu adalah kamu menjadi orang bersaudara. Tapi setan menanamkan rasa permusuhan di ya, antara kalian. Masa walaupun sama muslim, podo-podo solate, musuhan. Bahkan kalau perang, kena ya Allah akbar, kena ya Allah akbar, musuhan Allah akbar, kafe dia ya, kah. Lagu dunia ini Allah akbar Allah akbar. oh berarti kamu saudara saya ya kamu Islam ya kita sudah jadi perang kita rangkulan saling berbuat menjadikan kita bersaudara. Lalu Allah Akbar tinggal mata nih dulu re, merangi saudaranya. Dan Nabi mengatakan, mengatakan kalau kedua kamu mesti mengangkat pedang, kemudian terjadi perkelahian bunuh membunuh al qatil wal matur, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka semua. Ya, haram hukumnya. Jangankan kamu memerangi, merendahkan sama muslim aja kamu fasik shibabul muslim fusukun menghina merendahkan saudaranya sesama muslim kamu orang fasik wa kita kufrun kamu memeranginya kamu menjadi kafir jadi orang Islam kok diperangi yang merang itu mesti orang kafir Loh, juga ngaku Islam iya kalau dia ngaku Islam tidak merangi orang Islam Kata Nabi, kalau kamu memerangi orang Islam, kamu jadi kafir. Saat itu kamu jadi kafir kalau memerangi orang Islam. Kalau tidak memerangi, hanya menghina, merendahkan, mengejek. Kamu fasik. Ada tak tadi, coba dibaca. Dosturnya 10. Ayo. an nabi Qala. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idhal takal <tuh> muslimani bi fal Falqatilu wal maqtulu finnar Roh muslim <tuh> Dari Abu Bakrah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila dua orang muslim saling berhadapan Dengan menghunus pedang masing-masing Maka orang yang membunuh Dan yang dibunuh di neraka Ya apa yang diharapkan Panggil-panggil Allah Akbar, Allah Akbar mau masuk neraka, panggil-panggil Allah itu gimana? Ngece itu. Terus hadis berikutnya itu. Qala abdullahi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, sibabul muslimi fusuqun wa kita kufrun. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan. Dan membunuhnya merupakan kekafiran. hadis ya, Hadisnya riwayat Bukhari tidak dilakukan kebenarannya. Kamu mencaci orang Muslim itu fasik kamu. Kalau sampai kamu me membunuhnya atau memeranginya kafir kan. Jadi memerangi orang Muslim yang memerangi itu kafir. Kalau kamu menghina, yang menghina itu fasik. Ini kurang diperhatikan hadis-hadis begini. Mungkin ngerti pun tidak. Maka kita yang mengerti kita perhatikan betul. Jangan sampai kita sudah sholat, sudah puasa, maunya kita jadi orang ahli surga, tapi kita suka mengejek, menghina, merendahkan, apalagi memusuhi sama muslim sudah dicadangkan oleh Allah di neraka. Gitu. Nah sekarang kadang kala banyak orang yang mengaku dirinya Islam yang dimusuhi justru orang Islam. Kalau kembali pada hadis ini orang kafir tuh yang memusuhi orang Islam itu kafir. Apalagi Halaman ya. 12 Di surat at taubah ayat 71 Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkari wa yuqimuna sholah Wa yuqimuna wa yu'tuna zakata wa yuti'una allaha wa rasulah Ula'ika sayarhamuhumullah Ula'ika sayarhamuhumullah Inna allaha azizun hakim Dan orang-orang yang beriman Lelaki dan perempuan Sebagian mereka adalah menjadi penolong Bagi sebagian yang lain Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf Mencegah dari yang mungkar Mendirikan solat Menunaikan zakat Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Dari brosur tersebut atau dari ayat 71 surat taubah Bagaimana contoh dari mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar di kehidupan kita sehari-hari Ustaz Yang ma'ruf itu yang apa tuh? Yang baik ya Mengajak yang ma'ruf Masuk kebaikan. Kamu ngajak-ajak orang diajak ngaji itu perbuatan ma'ruf. Apalagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah. Khairukuman ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi kalau kita mengajak orang ngaji Al-Quran. Ya, mempelajari, memahami. Jadi ngaji itu tidak sekedar Membaca. Tadinya tidak tahu jadi tahu itu ngaji. Ya, mempelajari Al-Qur'an menjadi orang yang paham, ya itulah. Itu kata Nabi itu yang paling baik menurut pandangan Allah. Maka ajak. Ya. Nah, kalau orang yang menghalang-halangi malah jangan mau diajak ngaji. <tuh> jangan ngaji. Ya, kamu nanti akan sesat. Nah, itu mungkar mengajak orang ngaji itu orang perbuatan ma'ruf mencegah orang ngaji itu perbuatan mungkar lah kalau orang mukmin satu sama lain yak muruna bil ma'rufi wayan hauna anil mungkar kalau orang munafik kebalikannya Ya muruna bil mungkari wayan hauna anil ma'ruf kalau orang munafik ya mengajak berbuat mungkar mencegah dari yang ma'ruf mengajak orang berbuat mungkar, mencegah yang ma'ruf. Nah, wong ngaji malah dihalang alangi dibenci, ya ngajak Ajak supaya merusak pengajian, mengusir pengajian, nah itu. Tapi kalau orang mukmin, ya muruna bil ma'ruf, ngajak orang ngaji karena orang Islam, kewajiban orang Islam itu memahami Al-Quran karena Ngaji itu diperintahkan oleh Allah. Quran diturunkan oleh Allah itu li baru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Quran diturunkan itu supaya dikaji tiap-tiap ayatnya. Supaya orang yang punya akal dapat pelajaran. Kamu orang Islam, ya kitab suci apa Quran? Sudah paham isinya Quran? Belum, mari kita ngaji, kita pahami. Kita pelajari lah itu ngajak ma'ruf Ya. datang orang wes rasa ngaji kau ngaji kena racun nah itu mungkar ya dah. orang yang paling dicintai Allah yang ngaji mempelajari dan mengajarkan Quran yang dibenci oleh Allah yang membenci belajar ngaji Al Quran itu yang dibenci <tuh> itu satu contoh yang gampang dalam kehidupan dan di masyarakat. <tuh> Apa data orang yang menghalang-halangi orang ngaji apa ada? Nah itu kalau ada itu kebuatan, perbuatan mungkar itu. <tuh> mungkar. Nah, kalau orang yang ngajak mengkaji memahami Al-Quran itu, itu orang yang mengajak ma'ruf. Kamu jadi orang Islam kalau tidak mengerti isi kitab suci mu Quran, terus kamu mengamalkan Islam cara apa? Wong Islam itu sumbernya dari Quran dari hadis kamu Quran ya tidak faham hadis ya ngerti itu ngamalkan Islam cara apa Islam yang kamu amalkan itu cara apa ya cara mbah mbahnya dice kan itu. saya Islam itu mbah saya dulu begini mbah saya dulu begitu itu sampai Allah mengatakan awalaukana abahum layak tiluna saya awalayah tadun Apakah bapak bapakmu dulu walaupun tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, ya kamu ikuti. Mbah mbahmu di gitu, nenek gerhana, matahari apa gerhana bulan ini duduk lesung, mbah mbahmu di ngono. Kemarin ditayangkan di TV masih ada di daerah Tuban sana ya, tidak TV loh waktu gerhana itu ada. Orang kudungan juga nuduk kotekan itu loh. Ya, setelah diwawancarai dari TV, kayak keyakinan katanya bulannya di pangan. Wah, masa zaman sekarang dia harus sing percaya kita gitu, harusnya kita bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih ada begitu harusnya malu. Masa tidak ngerti tentang Islam? Buta kok mangan matahari kayak mata buta apa ya? lah nek sop matahari itu enak lo mangan matahari buto loh. buat buto nih gede nih sepiro di samping itu lah saya mangan buto ini enggak lah buat tutu lesung itu gimana katanya tutu ilesung itu pakai buto biar mutah nah itu kan terlalu primitif sekali harusnya harusnya sudah tidak ada itu. ini yang berpendapat itu keberdayaan harus dilestarikan gitu kalau Islam enggak gitu Budayaan mengandung kemusrikan harus dihilangkan. Nek buta matahari kan ya entek matahari. Apalagi itu ma'ruf dan mungkar tadi ya. Sudah, oh, kembali ke halaman 5 set. Halaman? Halaman 5 tentang hak muslim seorang muslim, eh hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6 di nomor 4 Apabila dia bersin dan memuji Allah, maka doakanlah dia. Jika saudara kita bersin, lalu ia atau kita tidak mendengar ucapan alhamdulillah, apakah kita tetap mendoakannya? Dan apakah doa untuk orang bersin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Yang saya ketahui, jika untuk laki-laki yarhamukallah, jika untuk perempuan Ya, kumullah apakah berbeda atau sama? Ustaz? Ya, keliru. Kamu pengetahuan itu keliru. <tuh> Jadi, pertama, kalau ada orang bersin, dia baca Alhamdulillah, tapi kamu tidak dengar atau tidak ngerti. Ya, sudah, tidak usah didoakan. Wall wow, tidak tahu yang disuruh oleh Rasulullah mendoakan tadi. Kalau dia ada orang bersin, yang bersin tadi membaca Alhamdulillah, yang mendengar tadi mendoakan yarhamu yarhamu ka Allah terus kalau sudah didoakan yang bersin tadi doa yarhamu ka Allah membalas doa kepada yang mendoakan tadi ya wa yuslih wa yuslih balakum jadi itu bukan doa untuk putri itu untuk doa orang yang bersin tadi setelah didoakan dia balik mendoakan kepada orang yang mendoakan tadi <tuh> ya tadi yang pahing alhamdulillah walamin yang dengar ya kamu kalau lah yang didoakan tadi yang pahing tadi genti ya dikumuloh wa yusleh balakum apalagi halaman <tuh> tiga hadis yang nomor dua an habi urairata kol rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulun jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum Rauh muslim dari abu rairah yang berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kamu sekalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sehingga berkasih sayang Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan Apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling berkasih sayang Tebarkanlah salam di antara kalian Yang dimaksud dengan tebarkan, tebarkanlah salam di antara kalian ini Apakah dengan ucapan Assalamualaikum atau yang bagaimana Ustaz? Ya betul itu Assalamualaikum tapi diwujudkan betul ucapannya itu jadi tebarkan salamnya maksudnya jagalah keselamatan maka kalau saudara ketemu saudara si muslim Assalamualaikum mudah-mudahan kamu selamat warahmatullah dapat turan rahmat dari Allah wabarakatuh dan berkahnya ya kalau kamu mengucapkan Assalamualaikum mudah-mudahan kamu selamat harus kita jaga Jangan sampai orang itu tidak selamat karena perbuatan saya. Jangan sampai tidak selamat karena ucapan saya. Yang kedua, jangan sampai kalau saya tahu orang itu tidak selamat, kami biarkan saja. Itu artinya menjaga keselamatan. Ya, tahu mau ditempuh jalan sesat, saya biarkan saja. Jangan, jangan. Ya, diingatkan itu artinya tarikan salam jangan sampai assalamualaikum waalaikumsalam sudah ucapanmu mengucap mudah selamat tapi orang itu tidak selamat karena perbuatanmu karena fitnahanmu ya karena caci makianmu, karena ribahmu akhirnya orang tidak selamat karena kamu lah itu kan ya namanya tidak menjaga keselamatan nah, orang muslim itu saling menjaga keselamatan kalau seorang muslim satu sama lain saling menjaga keselamatan, maka bangkit kasih sayangnya tumbuh. Tumbuh. Kalau kamu lakukan tidak benar, tidak selamat, saya ingatkan kamu tidak selamat. Kalau kamu melakukan suatu perbuatan yang baik, saya jaga tidak mengganggu. Ya. Ada kan? Nabi kita mengatakan, tidak beriman kamu. Wallahi la minu Wallahi la minu Wallahi la minu Sampai tiga kali. Demi Allah kamu tidak beriman. Demi Allah kamu tidak beriman. Demi Allah kamu tidak beriman. Sahabat bertanya, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa yang kamu maksud? Sampai Allah ber, Nabi sampai bersumpah tiga kali demi Allah tidak beriman itu siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Alladzina Ya manu jarohu bawa orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatannya, perbuatan jahatnya. Jadi, kalau punya tetangga kok, tetangga ini terganggu, tidak merasa aman karena perbuatannya. Oh, itu orang itu tidak beriman. Jadi orang beriman itu di mana-mana, dia bertempat tinggal. Yang punya tetangga dengan orang beriman itu senang karena keselamatannya dijaga sampai ada hadis Nabi menerangkan seolah-olah seperti ahli warisnya kalau dia pergi tetangganya punya kita punya tetangga orang iman pergi pun tidak khawatir, gak khawatir kalau nanti rumahnya ke kelebonan maling tidak seolah-olah dijagakan oleh saudara-saudaranya yang beriman tadi ya. itu indahnya Islam itu satu sama lain saling menjaga keselamatan nah, sekarang kalau kamu belajar hadis-hadis ini melihat kenyataan tinggal kenangan tinggal kenangan sekarang tidak ada orang menjaga keselamatan saudara sama muslim hanya beda paham aja dimusuhi kok diserang kok. Eh, disakiti diusir dimusuhi difitnah sampai tadi saya dengar Silaturahmi ibu dari Rembang, eh, dari mana itu? Meranggen Demak <gulau> Dari demak tadi Orang jarak ngerti ngerti kok Ini Ustadz kok ngelak-elak Ustadz lain Dia terus mikir Belum kenal dengan saya, belum baru Masaknya dengan saya Kok dielak-elak Nah setelah ngerti betul loh Jadi saya diterangi ini bener kok malah dielak-elak sekarang lagi tuh nek nerangke beneri malah dia lah elak lo nek aja bener-bener nerangke bener ini dia lah malah dianggap aliran sesat dia mecah belah persaudaraan ya. kita tuh wis wong jawa wis mapan jawa nih aja diwah-wah gitu Islam Jawa itu ya begini ini aja diwah-wah maka tidak boleh paham pengajian NTA masuk di desa ini tidak boleh nanti akan merubah suasana nanti jadi wes ngono wae gitu Nah, kalau melarang orang menyebarkan Quran itu namanya mencegah dari yang maruf. Wong kita hanya apa itu menjelaskan boleh mau menerima boleh tidak. Quran sendiri mengatakan fa syafal yumin wa yakfur. Boleh kamu beriman, boleh kamu kafir kok kemarin di Monosari, Gunung itu ini MT itu dilempari, dirusak sudah Gunung Kidul. Tapi alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah tadi, ya akhirnya dia dapat hidayah. Akhirnya datang ke sini, dulu menyaksikan kan, yang merusak itu datang ke sini, diantarkan Pak Lurah, diantarkan cari Sekdes, dan Kadus, RT, RW, sekpol ya, polisi ya polisi sektor itu antar kan polsek ya minta maaf di sini ya menyesal perbuatan itu kan dapat ditanya dari Allah ya sudah kami maafkan kita tidak suka tidak punya balas dendam ya karena apa Quran mengajarkan wal afina aninas beri maaf kesalahan orang kalau dia sudah berbuat salah mengaku kesalahannya minta maaf kita maafkan reneng model dendam itu enggak ada kalau orang iman itu tidak punya sifat dendam tapi punya sifat pemaaf yang satu tidak mau datang takut katanya Pak Sekdes kono Pak Pak aku, tidak mau takut tidak maunya bukan menolak dia tetap mengakui kesalahannya tapi takut datang ke sini terus Sekdesnya Dah nanti kalau sampai dipukuli dikebuki sana saya nanti yang biar dikebuki dipukuli seolah nanggung nanggung resiko perbuatan Itulah lah kenyalah yang diantarkan di sini nah, temu temu saya tanya lah kamu ngerusak dung itu yang nyuruh siapa buatan yang akan kok lah sebabnya apa game buatan ngerti <tuh> saya hanya ikut orang-orang banyak itu ikut-ikutan ya melu ya sakmpune kula ngertos ngrungokke radio nonton NTA nek tiba mboten kaya sing dirembuk wong-wong ten niku pun kula sakniki sadar tenang kula pun mboten badhe mbale kula nyuwun pangapunten ya ya sudah saya maafkan sudah sekarang sudah masyarakat sana kabarnya yang ada sekarang banyak tambah ikut ngaji di sana sudah tidak ada perjanjian damai tidak akan mengulangi lagi ya sudah perkara yang kita ajukan lewat pengadilan kita cabut. Karena MTA nggak pernah kok dibusui melawan. ndak Kita negara hukum kita tempuh lewat jalur hukum. Ya, jalur jalur hukum di tangan WTPM sudah, sudah datanya jelas ya. Sudah. Paling tidak nanti ya dihukum. Tapi setelah dia menyadari minta maaf ya kita maafkan. Prosesnya hukum kita tarik pun dasar usah diteruskan. Saya telepon langsung Pak Mahindra Data sana Ketua TPM Jakarta. Ini perkaranya sudah saya Pak Mahindra yang bersalah sudah datang ke sini minta maaf tidak akan mengulangi lagi. Saya minta perkara dicabut jangan diteruskan. Ya sudah. Selesai. Rene waktu gebuki ya sudah minta maaf terus di Balas itu enggak ada, maaf kita maafkan. Itu itu hasil ngaji. Karena orang yang bertakwa itu, kata Allah, nas orang yang bertakwa itu, kalau punya rezeki dari Allah, sedikit atau banyak, dia mau infakkan di jalan Allah." Wal dia menahan amarahnya, tidak pemarah, tidak suka marah, ditahan. Walafina aninas suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tidak punya sifat dendam itu nggak ada. Maafkan sama orang lain. Nah, kita orang ngaji harus ngamalkan hasil ngaji kita. Nah, maka di meranggen demak ya jadi begitu toh, demo, Sampai donor darah pun batal. Ya. Orang-orang itu kadang tidak guna akal sehat. Donor darah kok Ya, boleh coba kalau orang mau donor darah Kalau ada orang butuh darah Mintanya kemana ya, Padahal donor darah itu Menyambung umur manusia Kok enggak boleh Lah kebetulan kalau yang butuh darah itu Yang demo itu kira-kira gimana Butuh darah Dan donor darah raih <guluh> Ya, Iya Itu aneh kan Ya ada karena tidak menggunakan Akal sehatnya ya biarlah ditunggu, didoakan. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya, memberikan hidayah. Tapi itu saat bagi yang ngaji itu suatu ujian. Tidak ada wong ngaji kok halangan itu enggak ada. Sampai Allah mengatakan am hasibtum antadkhul jannata walamma ya malamil walamma ya lamil laula jahadu minkum apa kira kamu masuk surga sebelum Allah melihat bukti kesungguhan kamu dalam mengamalkan agama ini dan kesabaranmu dalam menanggung risiko dalam mengamalkan agama jangan dikira orang beriman kalau samakan amana termasuk surga tidak mesti diuji dulu wahum layyuf tanun apa dikira kamu akan dibiarkan begitu saja kamu mengatakan Amanah saya beriman Terus tidak akan diuji oleh Allah. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum kamu. Sehingga dengan ujian itu akan tampak siapa yang imannya benar, siapa yang imannya kadib. Bohong. Ya. Kalau baru begitu kita sudah takut. Oh zaman dahulu mempertahankan iman ada yang digerasi kepalanya dari siga dan dua dalam keadaan hidup itu gerasi kepalanya hmm. ada yang digantung kakinya di atas kepala di bawah dinyalakan api di bawah kepalanya itu bakar kepalanya itu mempertahankan imannya tapi dia tetap dalam keimanannya yang begitulah ujian keimanan kalau dalam kondisi yang semacam itu terus bertahan intan Allah dan surkum pertolongan Allah akan datang. Maka kalau ingin datangkan apa mendapatkan pertolongan Allah syaratnya kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu artinya tetap menyebarluaskan agama Allah, amalkan agama Allah sebagaimana mestinya. Bersihkan dari syirik, bersihkan dari bid'ah ibadahnya. Keyakinannya, akidahnya bersihkan dari syirik ibadahnya bersihkan dari bedah amalkan dari dirimu sendiri keluargamu jaga dengan jangan tersentuh api neraka nah, begitu nanti ada resiko walaupun tidak tahu kalau saya mengamalkan begini nanti akan terjadi begini sudah dibayangkan dah ketok maka Allah mengatakan innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulihi lam yartabu Wajah itu biawalihi bahwa sesimpelilah ulaika humusshatiqun orang yang beriman tuh orang yang kepada Allah iman kepada Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu <tuh> untuk mengamalkan imannya tuh walaupun dah ketok saya nanti kalau mengamalkan yang benar begini akan dikucilkan masyarakat mungkin diusir mungkin dicemooh sudah tahu dah ketok nanti kalau saya begini mesti begini dah ketok tapi lamjar tabu tidak ragu-ragu amalkan karena kebenaran. Nah, kalau nanti begitu Allah janji akan menolong kamu, pasti Allah menolongnya. Nah, kalau demikian itulah baru kamu dikatakan ulaika humusatikun, kamu imanmu benar. Tapi kalau orang mengalahkan iman baru dirasani orang, ya, orang aja sudah, Nah timbang dirasani wong sebuat apalah, wes melu umum, we melumu mesti senengi dah. Ya. Padahal Allah sudah katakan wa itu mamfil ardi yudiluka Kalau kamu hanya mengikuti beragama, mengikuti umumnya orang banyak, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Mungkin dicintai masyarakat, tapi kamu sesat dari jalan Allah. Iya tabiuna iladona, karena umumnya di masyarakat itu beragama itu dasarnya hanya kira-kira. <tuh> kira-kira baik, kira-kira gini nih ganjaran ini ganjarannya besar, kira-kira nah, hanya kira-kira. Nah, yang Islam itu nggak ada dasar kira-kira itu nggak ada. Dasarnya yang halal jelas, yang haram jelas. Al halalu wal haramu Kitab suci nya Al Quran itu disebut Al furqan membedakan dengan jelas antara yang hak dengan yang batil yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram, tidak ya ada abu-abu itu tidak ada Islam itu mengatakan ketegasan iya tidak halal haram gitu lah Lalu orang banyak mengartikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mawaidatil hasanah dia mengatakan bil hikmah itu dengan kebijaksanaan Orang bijak itu katanya bisa menuruti kehendak masyarakat, dari orang bijak ini, rono kalau rono rono diterima, diterima. Itu orang bijak katanya. Kalau dipandang dari si agama, orang semacam itu orang pelin-pelan, bukan orang bijak. Orang bijak itu orang yang menerangkan yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Lah perkara masyarakatnya enggak suka, suka boleh, tidak suka boleh, tidak dipaksa kamu harus suka. Dan Allah mengatakan al min rabbikum faman yu'min yakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Kebenaran sampaikan apa adanya. Kamu mau beriman, silahkan beriman. Kamu kafir, silahkan kafir. Kalau kamu kafir memang Allah tidak pernah butuh imanmu. Dibaca surat Az-Zumar itu. Ayat 7. Kapan Allah butuhkan iman kita itu kapan? Kamu sak dunia kafir kabeh Allah tidak butuh Baliknya kalau kita iman semua tidak akan meningkatkan derajatnya Allah. Manusia itu kafir atau iman bagi Allah sama saja. Maka jangan kita merasa jadi orang beriman nyenang-nyenang ke Allah. Tidak, Allah nggak pernah butuh dengan iman kita. Ya dibaca. Azumar ayat 7. Surat Azumar, surat ke-39 ayat 7. In takfuru fa inna allaha ankum. ولا يرد لعباده الكفر وإن تشكرو يردو لكم ولا تزروا وزرة وزراء أخرى ثم إلى ربيكم مرجيكم في نبيكم بما كنتم تعملون إن نahu علي السدور jika kamu kafir ke tawillah maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya jika kamu bersyukur dia meridhoi kesyukuranmu itu seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain kemudian kepada Tuhan mulah kembalimu lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan kalau kamu kafir Allah itu tidak butuh imanmu Allah itu maha kaya Enggak butuh kamu sama sekali nggak butuh. Maka Allah menyebarkan kebenaran ini. Wa man syafal yu'min, wa man syafal fal yakfur. Mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir. Allah enggak butuh imanmu itu. Kalau kita jadi orang yang beriman itu hakikatnya kebutuhan kita menyelamatkan diri kita. Bukan untuk kepentingan Allah. Ya, bukan kepentingan Allah. gitu Wa yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur Allah ridho. Keridhaan kamu, keberkahan Allah berikan kepadamu. Dan kalau kamu kufur bagaimana? Allah tidak butuh imanmu. Walataziru wizra Orang tiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Yang kafir biar dipikul sendiri dosanya, ya Tidak bisa nanti kalau dia keberatan membawa dosa minta tolong saudara untuk ikut membawanya nggak akan bisa masing-masing akan memikul dosanya sendiri-sendiri anak tidak bisa nolong ayahnya ayah nggak bisa nolong anaknya suami nggak bisa nolong istri tidak istri bisa nolong suami apalagi tetangga ya, Maka kita melakukan perintah Allah itu tidak peduli tetangga boleh senang boleh tidak begitu kita harus dipahami itu dan orang yang beriman tinggal alami ujian Masa katakan kak saudara selama ngaji kok tenang tenangnya rata nek gangguan no po oh mesti orang ngamal kalau ngamal pasti ada ujian entah wujudnya apa orang kita dirasani tanggane mungkin di gerengi morotuane atau ya dah mesti ada itu itu dah tidak bisa dipisahkan antara iman dan ujian itu nggak bisa dipisahkan. Justru dengan ujian itu akan ketahuan kamu imanmu sotik atau imanmu kafir. Imanmu itu benar apa imanmu bohong itu akan menghadapi ujian dulu sebelum diuji gak ngerti. Ya apalagi kalau kita bertemu dengan orang Islam tetapi tidak sholat alias Islam KTP apa perlu diberikan enam haknya tersebut Ustaz? Diberi apa? Enam hak. Apa? Eh, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada enam ya, tuh. apabila kita bertemu dengan orang islam tetapi tidak sholat alias islam KTP hmm. apakah perlu diberikan haknya dia tidak mempunyai hak seperti haknya orang muslim tapi juga ada hak-hak yang harus diberikan pada dia kalau mati jelas tetap kamu sak islam kabyeh enek sing mati kafir orang islam kamu laya antar ke uratoskan mangkat ya. jora, taruh aja lah neng haknya, berikan yang tidak haknya jangan diberikan, dia boleh kamu antar ke kubur dikubur boleh, tapi dia tidak punya hak salat maka jangan disolatkan orang mati tidak salat ketika hidupnya tidak boleh disolatkan, dia bukan haknya, tidak punya hak salat, ya, nah? kalau diantarkan ke kuburnya boleh ya diantar dikubur ya boleh disolatkan tidak boleh didoakan tidak boleh itu dia tak punya hak untuk itu